Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Rasidah Ibrahim Arai TV Ida Travel Vlog. Nak tahu tak kami dekat mana sekarang? Kami sekarang sedang berada di Pekansari Temeluh Pahang. Pekansari yang terpanjang katanya. Terpanjang di Malaysia. Nak tengok jugalah bagaimana panjangnya Pekansari yang dikatakan itu dan tengok macam mana ramainya orang di sana. Pekansari Temeluh ni adalah pada hari Ahad. Ianya terletak di kawasan sepanjang Sungai Pahang di Bandar Temeluh. Tu dia sungai. Sungai Pahang. Dekat atas ni adalah jalan. Pekansari mengambil kawasan jalan sepanjang 1 kilometer. Kami sedang mencari parking sekarang ni. Nampak lagi sungai di sebelah-belah kiri ni ha. Daripada celah-celah pokok ni. Pekansari ni sebenarnya daripada singkatan perkataan sehari. Pekansari daripada pekan sehari. Usia Pekansari ini sudah sangat-sangat lama. Katanya sudah 150 tahun usianya. Bermakna sudah wujud sekitar tahun 1874. Dan kalau nak tahu, Pekansari di Bandar Temeluh ni diiktiraf oleh Malaysian Book of Records sebagai Pekansari terpanjang di Malaysia. Hah? Biar betul. Pekansari terpanjang dengan jumlah peniaga terbesar di Malaysia. Biar betul. Betul. Ini menurut laporan berita harian pada Disember 17, 2023. Dalam beritanya bertajuk Pekansari Temeluh diiktiraf oleh Malaysian Board of Record Pekansari terpanjang di Malaysia. Tak percaya lagi? Okey, dah sampai. Alhamdulillah dapat parking juga akhirnya. Dah sampai. Sudah sampai Pekansari Temeluh. Jom kita. Otai-otai berjalan. Otai-otai jalan-jalan ya. Jangan jealous. Pekansari sepanjang 1 km beroperasi di sepanjang Sungai Pahang di sini berlangsung setiap Ahad. Itu dikenalikan oleh Majlis Pembandaran Temeluh dan mempunyai kira-kira 600 peniaga yang menjual pelbagai jenis produk seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, kuih-muih, ikan, ayam, daging dan serba manikam lagi. Yang bestnya, makanan yang kita boleh dapat kat situ yang istimewa adalah makanan-makanan yang tradisional, makanan tradisional Pahang. Masa masih awal pagi lagi, kami rasa kami semua nak pergi breakfast dululah di kedai dekat sana tu. Okey, dah sampai dah di gerai. Nasi dagang ikan? Okay? Enaknya jugalah nasi dagang dengan ikan. Tapi jangan banyak sangat nasi saya. Hari ni saya pilih nasi dagang dengan ikan tongkol. Ni dia. Oh, pulut kuning. Pulut kuning dan rendang. Siapa? You punya TO ya? Sedapnya. Selepas makan, kami pun bergerak pergi untuk meninjau-ninjau kawasan Pekansari. Tengok tu. Betapa ramainya peniaga dan ramai juga ya pengunjung-pengunjung yang datang membeli belah. Tak putus-putus. Oh,
Jom kita lihat gelagat orang di Pekansari. Ni tanam sendiri ke apa? Halo, madu. Okey, orang hati juga eh. Ah, botalok ni, botalok boleh je. Ikan kerai? Ah, ni ikan kerai. Ataupun balas sangat, goreng saja. Eh, ni kerai ni tenggalai? Ah, ni tenggalai ni kerai. Tenggalai, kerai, kerai. Tenggalai, kerai. Ni ikan apa panggil? Ini ikan seluang. Seluang. Ini pun ikan glamour juga. Cukup terkenal lah. Orang Kuala Lumpur ke Melaka Johor nak cari makan ikan kerai datang semua. Dia datang semua. Yang Kuala Lumpur ada ataupun dia ambil kita belum bawa ke sana. Oh. Ada. Oh, yang sedap, yang sedap. Oh, okey, okey. Jom. Patin tu kan? Ha? Ikan patin dia. Daun asam gelugur. Ha, nak buat gulai ke nak buat sambal? Oh, ni asam gelugurnya. Ya. Jadi yang hitam yang masam. Ha, bubuh. Ya.